dua kenderaan mengalami kerosakan akibat tertimbus dalam kejadian tanah runtuh di Jalan Sultan Abu Bakar, Brincang, di sini, semalam. Bagaimanapun, kejadian yang berlaku pada pukul 11.30 malam berdekatan bengkel kenderaan tidak membabitkan kecederaan dan kerosakan premis. Pegawai Angkatan Pertahanan Awam APM, Cameron Highlands, Mat Hazli Hanifah Mohamad Hanafi berkata, pihaknya menerima panggilan pada 12.50 tengah malam sebelum bergegas ke lokasi. Anggota APM terus melaksanakan operasi memotong pokok yang tumbang serta mengalihkan runtuhan bagi mengeluarkan kenderaan yang terperangkap di bawah runtuhan. Bagaimanapun, tiada mangsa di lokasi kerana kenderaan itu sedang dibaiki oleh bengkel berkenaan. Kes ini diserahkan kepada agensi berkaitan untuk tindakan lanjut, katanya. Katanya, operasi di tempat kejadian juga membabitkan pasukan bomba, polis dan Jabatan Kerja Raya.